الإيمان في سرنا أن يبرك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Qalallahu ta'ala fi karim, ya qatih, muslim. abad, kaum muslimin para pecinta liman rahimani Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana di sore hari ini kita masih bisa bertemu kembali yang insyaallah kita akan membahas, melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Nahwu atau Pelajaran Nahwu, dari Kitab Al-Iman Sisilah Fitaklimil Lughatil Quran. Dan pada kesempatan kita di sore hari ini, kita akan memasuki pelajaran yang ke-16, Adar Susa di pelajaran yang ke-16, Al-Ishtifna yaitu istifna atau pengecualian. Pengecualian dengan menggunakan istilah illa khala ada hasya. Keempat kalimat ini, empat kata ini memiliki makna yang sama. Artinya adalah pengecualian atau kecuali. Namun, beda dalam menggunakan. Daripada kalimat "jadi" dah, kosa kata baru yang pertama ada "almaru". Yang pertama adalah "almaru". "Almaru" artinya adalah seseorang, laki-laki. Kalau perempuannya, "almaratu". Di sini meskipun ma'rifah maknanya adalah anda kira atau seseorang, atau seorang wanita. Tapi kalau misalkan almaru di sini tidak ada alif lamnya menjadi imruun. Sedang amar menjadi imroatun, imroatun. Gak boleh kita katakan al imroatun, gak boleh. Atau al-imru'u. nggak boleh. Tapi kalau al-mar'u ada alif lamnya. Menjadi al-mar'u. Sedangkan imru'atun kalau ada alif lamnya. Menjadi al-mar'atu. Tidak al-imru'atu. Tapi ini artinya adalah seorang laki-laki. Atau seorang perempuan. Kemudian al-dunubu. Jamak dari zanbin. Artinya adalah dosa. Yakrohu kariha yakrohu. Artinya adalah tidak suka. Lawan dari yuhibbu. Yakrohu. Berarti tidak suka. Fudulul kalam. Itu banyak ngomong. Cerewet. Banyak ngomong. Ada ngomong satu yang gak jelas. Maka namanya adalah Fudulul Kalam. Sofahatin, sofahatnya halaman. Berarti kalau sofahatin berhalaman halaman. Sofahatin jamak dari sofah atau halaman. Halaman buku khususnya. Tapi itu untuk kosa kata baru kita. Sekarang kita masuk ke al-amsilah Tep, silakan dibacakan. Al-amsilatu. Contoh yang pertama. Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Fa inna afdolas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubata. Yang berikutnya. La yang jahutul labu fil ikhtibari illal mujatahida. Au la yang jahutul labu fil ikhtibari illal mujtahidu. Contoh yang berikutnya. Wa man wa may dzunuba Yang berikutnya. Qala ata'u qala atu Abi Rabah inna man kana qablakum yaqrahu fudulal kalami ma ada Allahi yaqraunahu. Yang berikutnya. Hafiztul Qur'ana Hafiztul Qur'an al-Karimah ada suratan wahidatan. أو حفظت القرآن الكريم على سورة واحدة ثم قرأت الكتاب ما خلا خمس صفحات أو قرأت الكتاب خلا خمس صفحات أو قرأت الكتاب خلا خمس صفحات ثم حضر جميع الطلاب حضر جميع الطلاب حاشا عليا أو حضر جميع الطلاب hasya aliyin. Al Contoh-contohnya. Candah yang pertama adalah Sallu ayuhan nasu fi buyu Fa inna afdala Salati Salatul mar'i fi Illal maktubah Salatlah kalian wahai manusia semuanya fi buyutikum di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalus salati salatul mar'i fi baiti fi baiti maktubah. Ana sesungguhnya sebaik-baik salat yang dikerjakan oleh seorang hamba salatul mar'a salatul mar'i Fitbah ialah salat di rumahnya. Illal maktubah kecuali salat wajib. Artinya salat itu yang baik di rumah kecuali salat wajib. Berarti salat wajib itu baiknya tidak di rumah. Bahkan bagian ulama pun menjelaskan wajib hukumnya untuk salat lima waktu di masjid. Kemudian yang kedua, lanjutlah yang jahutul labu filikhik bar ilal mustahidu. Murid, murid itu tidak lulus pada ujian, kecuali yang bersungguh-sungguh. Ilal mustahidu, kecuali yang bersungguh-sungguh. Allah yang jahutul labu filikhik bar ilal mustahidu. Atau tidak ada murid-murid yang lulus dalam ujian ini kecuali al-mustahidu, kecuali yang berijtihad. Yang ketiga, wa may illallah. Dan barang siapa yang mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidaklah ada yang mengampuni dosa-dosa Allah dosa-dosa manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Qala atau Ibnu Abi Rabah Inna man kana qablakum yakrahu fudulal kalami ma ada kitab Allah Atau Atha bin Abi Rabah mengatakan sesungguhnya makan aku melakukan orang-orang yang sebelum kalian yakraw al fudul kalam tidak suka adanya fudul kalam orang yang banyak ngomong trewet dan lain sebagainya itu fudul kalam ma ada kita allah yakrawunah kecuali kitab Allah yaitu Al Quran yang Quran atau buku atau Quran yang engkau baca. Justru itu yang dikhawatirkan. Nah di sini ada kata ma ada yaitu kecuali lagi kecuali nanti akan kita jelaskan. Dan yang kelima Hafidhul Quran al karima ada suratan wahidatan. Aku telah membaca kitab. aku telah menghafalkan Al-Qur'an kecuali satu surat saja. Dan aku menghafalkan Al-Qur'an ada suratin wahidatin kecuali satu surat saja. Nah di sini ada au perbedaan antara penggunaan ada bisa dibaca setelahnya mansub bisa juga dibaca setelahnya adalah majrur kemudian yang keenam qaratul ma aku telah membaca buku ma kecuali lima halaman saja yang belum selesai Qaratul kitabah khala khamsa sofahatin. Aku telah membaca buku khamsa sofahatin. Yaitu hmm, kecuali lima halaman. Qaratul kitabah khala khamsi sofahatin. Saya telah membaca buku kecuali lima halaman. Dan yang ketujuh Hadarajami jamiul tulab bi hasha alian atau hadar jamiul tulab bi Nah itu untuk contoh-contohnya kalau kita perhatikan masing-masing contoh ini ada kalimat pengecualian seperti la samawati ilal mujtahid illallah kitab Allah sofahat tulab dan tulab hasya alihi nah itu untuk contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidahnya bagaimana penerapan illa dan sejenisnya tadi. Nah, kita simak terlebih dahulu. Al-istisna'u ma'nahu ikhraju ma ba'da adatil istisna'i min hukmi ma qoblaha. Kaedah yang berikutnya. Lil mustasna bi illa salatu halatin. Al alif. An al kalamu taman mujaban. Fayajibu nasbul mustasna bi illa. Al ba. An al kalamu taman manfian. Fayajuzu nasbul mustasna bi illa. Wayajuzu itzbahu lil mustasna minhu. Fayu'rabu badala ba'udin minkulin Aljim, anyakun al-kalamu ghairata fa yu'rabu ma ba'da illa bihasabi bi mawqi'ihi fil jumlati. Kuidah yang ketiga, Al-mustasna bi'ada wa khala yajibu nasbuhu iza dakhalat alaihima ma al-masdariyah wa yajuzu jarruhu au nasbuhu idalam lam tadkhul alaihima ma al-masdariyah. Kuidah yang terakhir, al mustathna bi hasya wa yajuzu nasbuhu aw jarruhu al qaidah al istisna maknahu ikhraju ma ba'da adatil istisna min hukmi ma qablaha Yang dimaksud dengan pengecualian adalah mengeluarkan apa-apa yang datang setelah adatul istisna dari hukum sebelumnya. Contoh kalau kita misalkan hadoro atul labu illa murid-murid itu datang kecuali nah di sini misalkan illa ha harisun Hadratullah Abu ilal haris haris dulu nah di sini murid-murid itu datang kecuali haris maka bagaimana kita membaca haris ini apakah harisun harisin Harison dan lain sebagainya. Nah, dalam jumlah istisna kalimat yang mengandung istisna atau pengecualian maka harus diperhatikan bahwasanya di sana harus ada fi'ilnya. Kalau itu jumlah fi'liyah. Kemudian at-tullabu murid-murid yang nanti dikecualikan atau yang diambil. Maka ini namanya dalam mustasna minhu. Jadi atur labu ini disamakan dengan mustasna minhu. Mustasna minhu, sedangkan Haris Mustasna. Nah, ada namanya Mustasna minhu. Al Haris itu atau Haris Mustasna, sedangkan ilannya adalah ada tul istisna. Nah, yang dimaksud istisna sendiri adalah Mengeluarkan apa-apa yang datang setelah ada tulis isna, yaitu mustasna, haris, dari hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya apa? Hadirnya tulab. Murid-murid telah hadir, kecuali haris. Mustasna setelah illa, wajib dinasobkan. Kalau di sini, hadaratul labu illa harisan. Nah, berarti sini illa harisan. Hadratullah illa harisan. Kenapa harisan? Kenapa kok mansub? Karena jumlahnya tamah. Karena jumlahnya adalah mujabah. Kemudian yang mbak. An yakunal kalamu taman manfiyan. Fayajuzu juzu nasbul mustasna bi'illah. Wa yajuzu idba'uhu lil mustasna. Kalau kalamnya itu berbentuk taman manfian. Manfi berarti ada lana Allah yang artinya tidak pokoknya nyata hal maka sudah tidak ada musbatnya berarti sudah dinamakan dengan manfi karena sudah Ma hadratullahu illa muhammadan Ma illa muhammadan Di sini cuma tam Karena ada mahkul fi Mustasna minhunya ada Kemudian Mujaban Awal Kemudian manfian ada Memnya ini dengan maksi. Maka kalau ini seperti ini ya itu sunnah mengusas Nabi Allah maka ini boleh dibaca Mahadulullah mu illa Muhammad dan atau wajib lil mustas naminhu wa rubah dalam bak dan mingkulin. Jadi ada di sini apa ulil mustasna minhu ya juz'un athu kal mustasna bi illah di sini ma allahu mu illa muhammadan atau ya juz'u in ba'dhu ul mustasna yaitu mahadratullahu illa muhammadu illa muhammadun ini mulai juga mengatakan mahadratullahu illa Illa Muhammadun. Muhammadun jadi boleh dibaca dun boleh dibaca dan Muhammadun atau Muhammadan kalau Muhammadun berarti badal baat mingkul sedangkan Muhammadan ya mansub seperti biasanya Kemudian jim an yakun al kalamu ghairatamin An yakun al kalamu ghairutam berarti mustasna minhnya tidak disebutkan sedangkan ini adalah jumlah manfiah juga Fatima jalasa Ma jalasa ini apa? apa? Macalasa, enggak jelas. Macalasa illa Muhammad. Di sini yang menunjukkan bahwasanya kalam ini ghairu karena tidak bisa dibenjemin dan juga karena tidak sempurna. Tidak ada Fa'ilnya. Berarti majalasa. Illa. Muhammadun. Tidak ada yang duduk kecuali Muhammad. Contoh yang lainnya. Misalkan la'ak tubuh. Risalatan. Risalatan. La aktubu risalata ini atau risalatan ilal qaryah La aktubu risalatan Maka di sini kalamnya adalah ghairu tam Tapi itu untuk penggunaan kaidah illa beserta dengan keadaan-keadaan yang lainnya. Eh, di sana ada mustasna yang lainnya yang artinya juga kecuali tapi tidak menggunakan lafat yang sama tadi yaitu al-mustasna bi ada wa khala wa hasha wa khala yajibu nasbuhu idha dakhalat alaihima mal masdariyah fa yajuzu jarruhu au nasbuhu idha lam tadakhul alaihima ma as al masdariyah Jadi fungsinya untuk ada sama khala itu sama dengan ila namun berbeda dalam mengirap kata setelahnya contohnya untuk khala atau ada uhibbu uhibbu Hada ta'am ada Rus misalkan. Oh hebu ta'am ada rus. Saya suka makan ini kecuali nasi misalkan. E, maka di sini Bagaimana cara membaca ya jibunas bu idadah mamasdariyah ma wa juz jaruhu au oh, nasbu idza lam tadkhul alaihi ma mamasdariyah jadi kalau di sini ada ma ada oh, uhibbu hadza ama ma ada ar -ruzza. maka ma ada di sini maksudnya adalah kecuali sedangkan yang keempat al-mustasna bihasyah juz. Oh. Ini ada mamas daria. Kalau tidak ada mamas daria, bagaimana? Oh, hebu hata ada ruz. Ada ruzan atau ada Ruzin. Jadi boleh dua-duanya kalau tidak ada ma masdariyah. Kalau ma di sini ya tuh atau ama ada ruzin maka ada di sini sebagai harful jar. Jadi bisa berfungsi sebagai harful jar, bisa berfungsi sebagai fi'il. Kalau itu ada, itu fiilnya sama seperti fiil eh, fiil maldi pada umumnya, yaitu ada benafik fiilul istisna eh, mabniun ala fathil mukot dari alal, ya. Sedangkan rus di sini sebagai mafulun bihi wala ma mansubun wala matunas bi al fathah adzahira fi akhirih Kalau contoh yang kedua juga sama. Tapi sini ada nama lil 1 Satu. Sallu ayuhanna sufi buyutikum Fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Maka untuk mengira maktubah pertama ilah huruf istisna maktubah adalah mustasna. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahirah ala akhirih. Yang kedua layan jahutullahu fil ikhtibar ilal mustahidu mustahid badalu ba'd min kullin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhohiratu ala akhirih Kemudian yang ketiga, wa may yafirudzunuba illallah. Illallah illa harfu istisna, Allah fa'ilun marfu'un wa la raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirati ala akhirih. Atau dikasih al lafdu jalalah Kemudian yang keempat inna Inna man kana qablakum yakrafu dhulal kalam ma ada kitaballahi wa yaqraunah Di sini ma ada ma harfun mastariyun mabniyun ala sukun Tapi di sini ada fi'lun mudhari mabniyun ala fathil muqaddari mun yamin duhuriha wa ta'azzur wal qa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa kemudian kita Allah kita maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu fi akhirih begitu pula dengan lima Lalu contoh yang kelima hafidtu al-Qur'an ada suratan wahidatan. Wa ada fi'lun ma'adhin mabaniun alal fathil muqaddari. Muni min duhuriha, muni duhurihi at-ta'adhur. Wal fa'ilu damirun mustatirun taktiruhu huwa. Suratan yang maf'ulun bihi. Kemudian yang keenam, hafidul Quran al-Karim ada suratin wahidatin. Secara juga sama. Qara'atul kitab ma khala khamsa safhatin. Sesungguhnya aku telah membaca kitab. Nah, nukilannya kecuali, kecuali lima safhat, kecuali lima uh, safhat itu lima lembar. Maka di sini adalah harfun masdariyun atau harfun mabniyun. Ala asukun. Kemudian kalau fi'lun ma'adhin mabniyun al-fathil al dari muni amin duhurihi at-ta'adzur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa khams ma'adulun maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatu dhahiratu ala akhiri wa huwa mudhaf dan yang kesembilan qara'atul kitaba khala khamsa salawatin khala itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatu dhahiratu ala akhirihi Dan khamsi majduru ismun majduru run khala walam batu cari al kasra zahirah fi akhir hiwa wa mudafahat naspila splo hadaran jamu tulabu hafat jamu itu labi ha sha alien alien sebagai maaf ulti Kemudian sebelas hadarah jami'ul tulabi hasha al hasha ali. Ali yang di sini majrurun bi khala wala lam al kasrah adhahira fi akhirih. Tapi itu beberapa contoh dalam mengirap. Insya Allah untuk latihannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.